Ada dua libero yang cukup tangguh ya. Ada Baul dan juga dari Ki Sudara dan nampaknya satu pemain dari tim CBN yang pertama kali memberikan sebuah tekanan dengan satu shot 1-0. Ini dia nomor punggung dua ada Fakur, lagi-lagi Fakur. Kembali menamati Sule, gagal tadi memberikan satu resep. Kembali Fakur dengan satu resepnya angkat kali ini. Jebet Mohan. Satu spike dan 3 jam sebagai ucapan selamat datang kepada para pemain dari CBN dilakukan tadi awal ini satu sama. Salam kembali ada Diki, ya Diki, kembali Diki, coba
kembali ini dah. Yes, laba-laba kembali merayap di atas langit. Bergerak raga putih angkat dari akhirnya. Apa yang terjadi dari raga? Vertikal jam yang jauh. 11:07. Saudara-saudara, 11:07 kembali dari Yus. Masih nomor 22, masih kita lihat ada Fakur. Fakur kepada Fakur, coba angkat lalu bola, berikan satu cross Sule, error 9-11. Masih ada Fakur, main bola kembali Fakur, coba mati pergerakan di mana satu dengan sebab satu sudah kita buka. Ada satu umpan cantik pada satu lagi Allah. Biasa kembali Mohan bin Mujiaber kembali mereka semua makanan angka 12-9 ini di hadapan kita semua Denny lagu dan siapa ada baut Jepret akhirnya kurang tapi pasti spike yang melakukan raka bola melempar keluar 10-12 ada Gusti bermana kembali Gusti coba tekan coba desit coba angkat Gusti berdaya bambung masih ada dik dari sahur Ables. Ada error lagi dari pintu keluar poin 13-10. Ya, 13-10 kembali. Ini dia ancang-ancang masih ada Jarwo. Jarwo. Keluar saudara-saudara. 11-13 masih kembali Ables. Bangun. Ables. 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 Ada Jarwo. Angkat kembali. Uli yang main dari seorang Diki. Masya Allah, semua tahu. Kira-kira aku mau. Bom. Apakah senjatan meledak seperti bom? Seperti namanya, bom-bom. Dua kali, bom-bom. Ada Baul. Angkat kali ini, big spike. Ya, ada Jarwo. Angkat buat ini. Versi yang indah dari seorang Sule. 15-11 masuk pon ya putar-putar bola ritual pon bobong kembali bobong bergerak Maul bergerak kembali akhirnya dua tiga air lebih lagu seorang bobong pas landas keluar luar berbahara sementara kita lihat ada raka 12-15 tiga angka tertinggal raka cantik diberikan ada Jarwo angkat dan akhirnya 16-12. Nah, Neral Dosser. Ya, Mohan Al-Jaber kembali. 11 satu lakukan. Ada Paul angkat lagi. Satu blok kembali. Ribi angkat. Sikat. Tipis-tipis cantik. Masih kembali bisa selamatkan. Dorong ada blok kembali. Angkat umpan selebel. Akhirnya. Pimpin. Luar biasa. 13-16. PP kembali PP. PP ancang-ancang PP. Satu set PP. Ada Bayu angkat lagi kali ini. Yus. Variasi ular yang indah dari Yus 11-13. 4 angka tertinggal. Masih didominasi para pemain dari Sindang Mekar di mana ada Sule. Satu set Sule. Resep dari seorang Diki. Ya seorang Yus dua kali poinnya cantik 18-13 ada time out 5 angka tertinggal sebagai informasi setelah ini Amarildo dan juga Pemdes Pamijahan mohon bersiap-siap. Iya kembali masih ada Sule, sub Sule, sub Gusti angkat kali
Arif masih kita lihat ada Diki, ada Diki, ada Sule, ada Madeni, singkat lagi, ada Gusti, angkat kembali Markov dari belakang Jepin, gerak dari seorang Diki, Jepin, Wan-Taiwan, keluar tangan dari Apes, melepaskan, singkat lagi, Luki yang rapat, Selebel, cakap, ya salam, ya amin, Allah, Rahman. Masya Allah. Nyampe 19-14 laba-laba kembali merayap di atas dinding, bisa memberikan sebuah tekanan sep, angkat bebek Oman Apes, sentuhan dia dari Apes dari pucuk tangan dia 15-19 kembali ada Fakur, Fakur Jos ragu-ragu, masih bisa selamatkan umpan tinggi, angkat just Gusti, ada bro error 16-19 16-19 Fakur sang setak, oh nama Mia Lejato 17-19 kembali ada time off. Ya, Fakur kembali, coba tekan dia. Ritual memain-main bola di pojok, bergerak, lakukan satu sub. Ada yang siap dari Jawa, angkat kembali ini Jawa. Dan akhirnya Gusti sudah keluarkan. Oh, masuk nampaknya saudara-saudara. Mang Jarwo, Sapo Poroto,
nomor 320. Kembali dan kembali masih ada perempuan mereka satu perisa timang-timang tatap dia bola iya satu perasa kembali maul angkat patuh dan akhirnya juga kembali membatasi umpan yang berikan faktor dengan satu bola quick yang berhasil menukik tajam 21-23 dan Raka kembali coba di belakang sepaskan Raka ada Pak Jarwo ada Mohan ada blok kali ini ada Rifki ada Sunai kembali Mohan Sanadeo Sonoro Cipri Cato ada Dik Bali Pomiasa Ahai Jumlin dorong kanan dorong kiri sebelum sudah 24-20 satu lesen dari bola diangkat lagi akhirnya Cipri dari kelas 24-24 nomor 28 pipit kanan cium pipit cakep dia berikan satu tekanan ada siapa? Susah ya itu cila oke sebagai informasi ini akan bertanding Pemdes Pemijahan menghadapi Amarion Masih terdung kene. Kembali ke lapangan segera akan kembali berlangsung pertama dimenangkan oleh Sindang Makam Dini kembali Dini langsung kembali Sindang Makam kembali masih pegang bola menunggu masih menit ya sebentar lagi terdengar kembali akan segera dibunyikan benar saja Dini kembali ada Paul angkat ini dia satu dan akhirnya dibayar tuntas dari seorang Gusti satu angkat pertama Gusti mengucapkan selamat datang untuk para pemain dari lawan berdarah sehingga maka kali ini ada Patur dari Patur ada Resin dari seorang Cipu Muslihat Remaja Raka ada blok kembali Fakur coba main-main bola menentukan kemana arah dia bola nampak Rifki yang lebih dekat angkat kali ini seorang Denny bergerak kali ini Mohan ada Maul angkat kali ini Fakur jebret Gusti pun kembali mengkonversi umpan yang diberikan seorang Fakur pin tambah angkat yang 3-0 3-0 pemenang SLM masih ada Fakur cantiknya dia mundur satu langkah dua langkah main-main bola lepaskan sudah Rifki angkat kembali warnanya ini diputus serangan anak-anak dari CBR oleh Spike quick dari Bombong ada Jarwo ada Raka ada keluar sepertiga cantik sekali tadi menempatkan bola berpukul 9 Malikus angkat satu sudah kembali Gusti ada Jarwo angkat Denny tipu
bonbon brand cuma. Variasi jangkit dan terkel kembali diperlihatkan anak-anak dari tim. Kembali pasirnya. Coba, dan coba lagi angkat ini. Mohon ada blok dari Pipit nampaknya. 6-2. Nomor burung 9. Diki, kembali Diki. Diki kembali Diki. Diki, ada resep dari Diki, angkat kali ini. Duel udara kembali Ius, gagal. Kalah. Satu lawan dua. Time out. Wah, bukan bola. Oh, dapat bola kepada Diki. Ada pergerakan dari Dewa Dewi. Terbes bola. Masuk nampaknya. 3-8. Mohan Al-Jabir. Cakap. Apes. Oh, siapa musuh nampaknya? Lagi-lagi raga. Buat Cacinik. Bisa mampu. Kembali. 9-3. Ya, Raka ini dia Mondo Sina. Satu antisipasi namun Jawa alat ini kembali Mondo atau Kayu Sina masih play on Apes akan berlaku akan berlaku Kudus Kito Gusti Mondo 4-9. Ya Sule, ya Gusti, ya Baul, ya Pipin, Kelaga dan sulit terjadi miskomunikasi 10-4. Untuk kalian dari PP bergerak ini ada tipuan dari Yus terpaksa kembali PP angkat cos ada Maul ada PP ada siapa Maul kembali umpan saya siap cakap hasil yang dilakukan PP oleh belakang siap terlepas dan tidak ada satu pun para pemain dari Sebehan. Yus nomor 5-10. 5 angkat terpaut, 1 sub. Berhasil kembali Pipit angkat. Angkat terbaga, silang menyerang. Jadi Demi ada silang lagi. Masih bayar kembali Fatu, angkat Gusti. Dorong kanan dalam kiri 11. 5. Boleh lah, imangan dah. Ya ada Apres. Kembali Sule, angkat Demi, canggih lagi. Dan pemain-pemain dari Sule yang tertipu dengan pergerakan dari dua Demi tadi. Apres. Alon-alon asal kelakon, jatuh. Satu angka kembali, 6-12. Ya, kembali Demi, ada resip dari Pipit. Ah, luar biasa, Demi, Dik yang baik, sempurna dia, ke belakang, jatuh, pendek depan belakang, bergerak lagi kali ini, ada cus. Luar biasa. Ajak Guyon 13-6. Ajak Guyon 13-6. Kembali nomor punggung 2 bergerak ada Fakur 1 Ripke Overpass dan akhir disentuh dengan jari-jari manis dari seorang Gusti 14
ngamuk, jalo ngamuk. 7.15 coba dan coba kembali para penari sindang mekar untuk menipiskan kedudukan apakah berhasil atau sebaliknya kembali. Ada satu jam sejarah paling gusti umpan cantik dan variasi indah terpaca kali ini masih ada bom angkat lagi jos masuk Thank you.
Halo. Masih Jarwo, Jarwo, ancang-ancang Jarwo, Serebel, 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 Rangga Pimpin. Jadi masuk saudara-saudara dua tim. Masih kembali up, bless. Yeah.
Kita kucut. Ya kalah lah nunggu sih. Kau bingung sih. Kau sih nunggu berarti. Nang ini. Nunggu antara ini. Kembali ke apa? Thank you.
Oh, no.